Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Kuisa Azarin, kelas 4A dari SDN Percobaan 2 Kota Malang. Kali ini saya akan melakukan percobaan jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Bahan-bahan yang digunakan adalah 4 buah jeruk nipis, satu kabel yang sudah dipotong 5 bagian dan sudah dipasang penjepit buaya. Yang ketiga ada 4 buah paku sekrup. Yang kelima ada lampu LED, kalian bisa menggunakan lebih dari satu. Yang kelima ada uang logam 4 buah 500. Uang logam 500 yang berwarna kuning. Yang keenam adalah pisau. Langkah-langkahnya adalah ambil satu buah jeruk nipis, potong di bagian sisinya sini. Potong ya. Aduh. Kalau sudah kita potong, kita masukkan koin ke dalam jeruk nipis yang sudah dipotong tadi. Lalu paku sekrup. Masukkan di sini. Lakukan secara bergantian dengan jeruk nipis lainnya. Masukkan semuanya ya. Tinggal satu. Kita pisau dulu. Masukkan gue satunya. Kita masukkan paku sekrup. Oke, kita ambil satu ini kabel yang sudah dipasang oleh penjepit buaya. Kita ambil satu. Yang pertama, kita jepitkan ke uang logamnya ya. Yang kedua kita jepitkan ke paku sekrup. Begitu juga seterusnya ya. Terima kasih.
Nih, kita pergantian ya masangnya. Satunya kita ambil sini. Seperti ini, tentunya kita sini. Ada guys, jatuh guys. Oke, kita ambil dulu. Pasang lagi. Kan pin punya ya. Nih. Kita ambil lampu LED. Kita jepitkan ke pijepitnya ya guys. Cepetkan tadinya juga kita cepetkan. Sebentar ya guys, aku minta bantuan orang tua dulu. Ini guys, kita masukkan lagi ke sini ke jepitannya. Nyala gak ya? Wow, nyala teman-teman. Tuh warna kuning. Oke, nyala guys, ya. Kita coba dengan lampu yang warna hijau. Kita jepitkan. Oh guys, nyala. Warna lampunya warna hijau. Kalian bisa coba percobaan ini di rumah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.